Bila saya dapat tahu anak saya autistik, saya rasa saya tak boleh terima dengan kenyataan tu. Saya pernah gagal dalam rumah tangga dan pada masa tu saya rasa sangat down. Keadaan saya sangat teruk. Saya hanya ada 50 sen saja. Penting bagi saya mencuba perkara baru sebab saya tak nak ketinggalan dan saya ingin menjadi contoh kepada anak-anak saya. We never try, we never know. Jangan ada nanti, jangan ada tapi.